Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lelaki-lelaki trader, selamat datang di ruang diskusi Forex Saya Adityan dari Trend Indonesia yang seperti biasa akan memandu Anda untuk melakukan analisis mengenai apa yang terjadi dalam pasar Baik secara fundamental ataupun juga secara teknikal yang mana diharapkan ini akan bisa membantu Anda untuk bisa menghadapi pasar dalam uh, waktu ke depan ini Yang mana obviously di minggu ini sebetulnya kita mengalami suatu periode hiatus ya dari data US Dimana Federal Reserve tidak mengeluarkan komentar sama sekali Meskipun demikian, ada beberapa informasi yang cukup menarik kita dapatkan dari Inggris dan juga Eropa, uh, termasuk dari Kanada, yang mana tentunya berhubungan dengan oil yang perlu untuk Anda perhatikan untuk kedepannya. Dan seperti biasanya, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, saya ingin ingatkan kepada rekan-rekan sekalian, jangan lupa untuk melakukan like dan subscribe video ini, juga nyalakan tombol notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan apabila kita melakukan live streaming kembali di kemudian hari. Oke, okay, seperti biasa kita akan mulai dari kalender ekonomi. Mungkin kita akan melihat terlebih dahulu data dari inflation rate, Inggris yang kita dapatkan di hari kemarin. Secara umum, year by year, seperti apa yang kita dapatkan pada uh, Fed dan juga ECB, ya uh, kenaikan terjadi pada year by year. Meskipun demikian, yang Anda bisa lihat di sini adalah bahwa monthly by monthly-nya mengalami penurunan. Uh, core inflationnya meskipun demikian tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan dan uh, anda bisa lihat di sini core outputnya menaik mengalami kenaikan uh, dan monthly by monthlynya uh, mengalami penurunan seperti apa yang kita dapatkan di inflation rate di sini. Secara umum dari sisi retail price index kita melihat kenaikan meskipun tidak terlalu signifikan tapi ini adalah suatu uh, yang bisa kita artikan sebagai suatu hal yang inflationary dan tentunya ini membuat kemungkinan terhadap rate hike dari Bank of England di Uh, bulan Februari nanti kembali meningkat. Uh, meskipun demikian, komentar dari Andrew Bailey yang kita juga dapatkan pada hari Rabu kemarin seolah-olah menunjukkan adanya uh, keterbukaan dari Bank of England. Meskipun demikian, tidak setegas sebelumnya karena mungkin beliau mencoba untuk mempertahankan image, ya, tidak sama seperti sebelumnya, yang mana uh, ketegasan yang beliau katakan justru uh, berefek uh, berbalik, ya, karena basically pada saat sudah terlalu agresif dari Bank of England ya, justru yang kita bisa lihat adalah di bulan November yang lalu mereka tidak jadi menaikkan suku bunga dan itu adalah sesuatu yang menyebabkan adanya ketidakpercayaan market walaupun hanya temporary ya terhadap Bank of England itu sendiri kemudian dari sisi Kanada kita bisa lihat inflation rate year by year yang meningkat tidak terlalu signifikan monthly by monthly nya justru berkurang dengan cukup drastis core inflation rate year by nya pun juga mengalami peningkatan ada uh, CPI mediannya tidak mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan ini adalah sebuah data yang sebetulnya cukup positif. Meskipun demikian untuk sementara waktu ini dari sisi Kanada mungkin tidak banyak yang bisa kita bicarakan karena obviously uh, Central Banknya atau Bank of Canada pun juga belum melakukan rilis apapun yang uh, sekiranya bisa membantu kita untuk mengasumsikan kedepannya seperti apa, apakah akan ada perubahan kebijakan atau tidak, dan apabila katakanlah kita belum melihat adanya perubahan kebijakan ataupun juga hal-hal yang mengarahkan terhadap hal tersebut maka kita bisa asumsikan bahwa kebijakan yang kita tahu sebelumnya itu masih berlaku untuk sampai saat ini di hari Kamis ini kita mendapatkan inflation rate dari uh, Euro area dan uh, month, uh, sorry year by year mengalami kenaikan ya uh, 0,1% tidak terlalu signifikan. Uh, tapi dari monthly-by-monthly-nya dan juga core inflation rate yang cukup menarik di sini year-by-year yang menunjukkan adanya suatu stabilitas ya. Jadi tentunya ini bisa kita tegaskan bahwa inflation rate yang terjadi atau meningkatnya inflasi di sini murni disebabkan karena adanya supply chain issues. Dan Anda perlu tahu bahwa di bulan Desember yang lalu sebetulnya uh, supply chain issues dari Eropa mungkin tidak lagi separah sebelumnya atau sudah mulai ada penanganan walaupun tidak uh, terlalu signifikan. Dan uh, dengan data ini sebetulnya clearly dengan jelas mempertimbangkan tunjukkan kepada kita bahwa memang ternyata inflasi yang ada di dalam pasar saat ini itu memang terlibat cukup erat dengan supply chain dan karenanya itu akan memberikan suatu pertanyaan lah ya kurang lebih untuk kedepannya apakah Federal Reserve tetap akan menaikkan suku bunga ataukah tidak dalam kasus ini apabila kita melihat ada suatu positivity ya dari data yang kurang lebih menunjukkan inflasi yang bisa berkurang dan lain sebagainya uh, itu identik dengan sebuah growth dan apabila katakanlah growth itu terjadi maka obviously kemungkinan dari central bank atau federal reserve untuk menaikkan suku bunga itu at least setidaknya semakin uh, berkurang ya atau positivity yang berhubungan dengan uh, dollar hawkish atau dollar bullish yang berasosiasi dengan federal reserve hike mungkin akan berkurang dengan cukup drastis. Berbeda dengan apa yang mungkin kita lihat pada sentral uh, bank yang lain. Apabila kita melihat data yang positif kurang lebih itu akan bisa memberikan suatu kemungkinan yang cukup besar bahwa central bank yang akan menaikkan suku bunga dan kemudian juga kita akan bisa melihat bahwa mata uang yang bersangkutan akan bisa menguat untuk ke depannya. Tapi untuk minggu ini karena kita tahu bahwa decision-nya itu tetap ada di atau market masih tetap melihat USD dan saat ini kita masih belum mendapatkan informasi apapun mengenai uh, US uh policy-nya itu sendiri jadi tentunya uh, tidak usah melakukan front running ya santai saja di minggu ini. Kalau misalnya memang ternyata Anda melakukan trade yang berhubungan dengan pair-pair yang berhubungan dengan USD obviously uh, analisis teknikal adalah your go to atau uh, yang paling baik untuk Anda lakukan at least setidaknya untuk memberikan technical points di mana kira-kira Anda bisa mengambil opportunity di dalam pasar itu sendiri. Um, dan yang menarik dari sisi USD tentunya kita se di hari Selasa kemarin sempat membahas bahwa ada sebuah area resisten yang saat ini sebetulnya sudah tertembus dan uh, kurang lebih ya mengisyaratkan bahwa ada kemungkinan USD untuk bisa terus menguat untuk kedepannya, meskipun mungkin nanti ada beberapa pertimbangan yang mungkin juga perlu untuk anda perhatikan sebelum katakanlah anda uh, cukup yakin untuk bisa mengambil uh, posisi searah dengan penembusan kemarin, karena konsepnya tetap kita bisa lihat bahwa data inflasi yang meningkat di uh, minggu sebelumnya itu justru membuat harga dolar berkurang. Uh, secara sentimen, karena di minggu ini tentunya tidak ada suatu uh, data yang bisa mendukung hal tersebut walaupun katakanlah lo tapi di sini ada banyak home sales dan lain sebagainya keep in mind bahwa ini bukan data yang dilihat oleh uh, mungkin dilihat ya dipantau tapi tidak menjadi fokus utama dari para federal reserve members di sini jadi tentunya untuk sementara waktu ini kita bisa anggap saja bahwa di minggu ini tidak ada data yang uh, quite relatable atau yang cukup berhubungan dengan kemungkinan uh, proyeksi ekonomi dari fed untuk kedepannya. Uh, di hari Jumat kita tidak akan mendapatkan uh, berita yang terlalu signifikan Selain speech kembali dari Christian Lagarde Perlu untuk Anda in uh, ingat bahwa Christian Lagarde Masih mereject ya uh, Anggapan bahwa ECB perlu untuk menaikkan suku bunga Dan tentunya bisnis um... Monetary policy meeting accounts yang terjadi pada hari ini itu kurang lebih menegaskan hal yang sama ya. E, Di sini Anda bisa lihat monetary policy meeting accounts. Mungkin Anda bisa baca nanti e, artikelnya seperti apa tapi secara umum kurang lebih mereka sudah menegaskan dalam monetary policy meeting accounts ya bahwa mereka tidak akan mengambil sikap yang sama seperti Federal Reserve dan nanti akan kita highlight bersama mengenai poin pembahasan tersebut. Oke, okay, uh, mungkin dari kalender tidak banyak yang bisa bisa katakan ya, karena obviously kita bisa lihat uh, datanya tidak terlalu signifikan atau tidak terlalu memberikan uh, market moving sentiment. Uh, dan mungkin sedikit banyak kita coba lihat dulu uh, sedikit ya, sneak a peek di minggu depan ada apa yang bisa menjadi atau berpotensi menjadi market mover. Yang pertama mungkin uh, inflation rate dari Australia mungkin tidak. Um, Interest decision dari Bank of Canada mungkin perlu untuk anda. Ha Perhatikan di minggu depan, ya, uh, untuk minggu depan tentunya. Kenapa saya bahas di minggu depan? Karena obviously, di minggu ini kita bisa dikatakan tidak terlalu banyak memberikan uh, informasi apa-apa, terutama dari sisi USD-nya, dan PCE akan bisa berpotensi menjadi suatu uh, katalis, ya, di minggu depan. Dan obviously, uh, meskipun katakanlah kita sempat melihat uh, secara teknikal, ada pergerakan yang cukup signifikan dari USD pada minggu ini. Uh, obviously, apabila data atau kurang lebih ya sentimen di minggu depan berlawanan dengan apa yang kita lihat di sini maka akhir ada kemungkinan hal yang terjadi pada minggu ini bisa terbalik dengan sangat-sangat drastis jadi karena itu uh, di sini mungkin untuk sementara bagi anda yang melakukan buy terhadap USD ya sampai adanya uh, data mengenai real consumer spending, GDP, sp uh, sales ataupun juga uh, core prices atau core PCI prices di sini dimana dimulai di hari Kamis dan mungkin baru uh, yang menjadi market mover ada di hari Jumat depan, jadi untuk at least sementara waktu, kita masih bisa mengasumsikan bahwa traksi yang kita lihat dari penembusan secara teknikal USD yang terjadi dari poin yang sudah kita lihat sebelumnya, itu mungkin masih bisa bertahan sampai ke minggu depan. Oke, okay, uh, mudah-mudahan sudah cukup jelas dari sisi kalender ekonomi, dan dari sisi berita Anda bisa melihat bahwa Australian Dollar sempat ter... Uh, lift off ya atau sempat mendapatkan sentimen yang cukup positif per hari ini karena adanya berita seperti ini ya dari mana Westpac uh, kurang lebih memajukan prediksi uh, interest rate hike dari Australian atau dari RBA menuju ke Agustus dan ini adalah sebuah tuh, uh, clue yang cukup positif dimana apabila Anda ingat RBA sebelumnya sempat mengatakan bahwa mereka karena pengalaman sebelumnya yang mereka melakukan rate hike terlalu cepat di tahun 2021 yang lalu uh, mereka mengatakan di tahun 2022 mereka tidak akan melakukan rate hike dan yang pertama akan terjadi pada 2023 tapi dengan adanya positivity di sini bahwa adanya tightening cycle yang akan mungkin terjadi across the globe jadi kurang lebih Westpac di sini memajukan uh, proyeksinya atau prediksinya terhadap rate hike di Australia ke Agustus. Jadi tentunya ini adalah suatu hal yang cukup positif terhadap Australian Dollar. Obviously data yang akan menunjang kemungkinan ini untuk uh, semakin besar atau dalam artian untuk meningkatkan peluang terjadinya rate hike di bulan Agustus. Ini atau di bulan Agustus tahun ini, maka itu akan bisa membantu Australian Dollar untuk bergerak naik kembali. Dari sisi Eropa, Anda bisa melihat bahwa Christine Lagarde kemarin mengatakan uh, inflation di tahun 2022 ada di kisaran 3,2%, dimana uh, berdasarkan data ini, obviously kita bisa melihat uh, atau sorry di data yang kita dapatkan di minggu ini, kita bisa mendapatkan bahwa inflasi atau nilai inflasi yang ada saat ini berada di atas nilai tersebut. Uh, meskipun demikian, ya, uh, dengan kondisi di mana beliau mengatakan ada di kisaran 3,2 persenan, beliau expect bahwa inflation rate dari year by year-nya itu akan turun dengan sendirinya di pertengahan tahun atau at least ya menjelang ke berjalannya tahun 2022 ini. Obviously, alasan tersebut sangat-sangat bisa terjustifikasi karena kita bisa melihat bahwa core inflation rate-nya tidak menunjukkan adanya kenaikan yang cukup kentara yaitu di sini ada di stabil di 2,6 dari minggu yang, oh sorry dari bulan yang sebelumnya. Jadi karenanya apabila uh, gasolin atau harga energi berkurang, ya tentu kita tahu masuk ke musim semi itu akan ada pengurangan jumlah demand atau kebutuhan terhadap minyak pemanas, Obviously, akan mengurangi demand terhadap oil. Jadi pada saat itu terjadi uh, diharapkan atau ekspektasi dari ECB di sini adalah inflasinya akan turun sendirinya dan mencoba untuk mendekati nilai dari core inflation rate yang ada di sini. Jadi karenanya tidak bisa disalahkan juga ya, obviously ECB adalah salah satu central bank yang sampai saat ini masih sangat-sangat konsisten dalam menyatakan statementnya dan Anda bisa lihat di sini bahwa Christian Lagarde juga mengatakan tidak ada alasan bagi mereka untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Federal Reserve, obviously ya. Karena kita tahu bahwa ini adalah, walaupun dalam artian secara global inflasi ini sama dan rata-rata hampir semua central bank mengambil tindakan yang sama seperti Federal Reserve untuk melakukan rate hike. Tapi dalam kasus ECB, sepertinya sudah saya ingatkan sebelumnya bahwa ECB itu mengalami kesulitan sebetulnya untuk menaikkan suku uh, atau sorry, menaikkan tingkat inflasi ya uh, di tahun. Bahkan sebelum pandemi mereka sudah masuk ke dalam teritori suku bunga negatif. Jadi karenanya mungkin saja kesempatan kali ini itu membuat mereka lebih uh, menerima atau at least setidaknya lebih terbuka terhadap uh, nilai inflasi yang ada pada saat ini. Ini adalah meeting accounts nya Jadi kalau misalnya ada penasaran di mana saya bisa membaca clue dari uh, petunjuk atau petunjuk mengenai uh, meetings atau apa yang perlu untuk Anda perhatikan dari sisi fundamental Eropa, Anda bisa masuk saja ke artikel-artikel seperti ini jadi tidak membingungkan, dan Anda bisa membaca sendiri di sini ya, bahwa uh, menurut atau dari sisi pandangan ECB, uh, Amerika sudah melakukan pricing-in uh, lah ya, terhadap adanya rate hike pada uh, meeting di bulan Mei ya, atau katakanlah dalam artian di sini, 1 per 3 peluangnya terhadap akan bisa uh, rate hike itu terjadi di uh, Bulan Maret 2022 ini, dan satu hal yang cukup menarik di sini adalah bahwa uh, menurut ECB, ini adalah menurut ECB, ya, yang mana tentunya kita tahu bahwa para penulis artikel ini bukan seperti uh, berita yang kita baca, walaupun dalam artian uh, berita pun juga cukup kredibel, tentunya ada ahli di dalamnya, tapi untuk bisa membuat artikel. Untuk ECB atau analis yang kita bisa lihat di sini tentunya akan dilakukan oleh ECB member yang obviously uh, jauh lebih paham dan jauh lebih expert terhadap ekonomi. Uh, di sini seolah-olah mereka menegaskan bahwa rate hike yang pertama itu mungkin akan dapat terjadi pada bulan Mei. ya uh, Meskipun 1 per 3 kemungkinan di dalamnya atau dalam artinya 30% kemungkinannya akan bisa terjadi uh, paling cepat di bulan Maret. Tapi dalam artian di sini kalau memang kondisinya mendukung ya tapi secara pandangan ECB yang perlu untuk kita highlight adalah ini yang pertama dan ini bisa kita gunakan sebagai acuan terhadap uh, pertimbangan apa yang harus kita lakukan terhadap US dollar apabila anda melakukan trade di pair yang berhubungan dengan US dollar berlawanan dengan itu ya uh, di ECB justru first rate hike-nya itu akan uh, atau lebih terdorong mundur dibandingkan sebelumnya yang uh, dikatakan di tanggal 28 atau meeting yang terjadi 28 atau 27-28 Oktober yang lalu. Jadi ekspektasinya di sini mungkin uh, lebih dekat pada perkiraan yang dilakukan pada meeting tanggal 8 dan 9 September. Dan obviously ini adalah yang uh, notabene ya mengatakan uh, paling cepat naiknya atau range hike terjadi itu di uh, kuartal keempat tahun 2023. ya Jadi at least uh, ada satu tahun penuh di sini atau bahkan dua tahun penuh untuk tidak menaikkan suku bunga, walaupun katakanlah dalam artian di sini bahwa uh, pasar sudah melakukan pricing terhadap 10 kali atau 10 basis point rate hike ya di tahun ini, tapi kembali lagi bahwa uh, dari sisi ECB ya mereka masih tetap konsisten untuk mengatakan tidak ada rate hike di sepanjang 2022. Meskipun demikian kembali lagi saya ingatkan bukan berarti bahwa euro tidak bisa terapresiasi, obviously pasar akan mencari market yang paling stabil dan uh, Stabilitas dari statement yang dikeluarkan oleh ECB itu sebetulnya sudah lebih dari cukup untuk bisa membuat pasar tertarik untuk melakukan pembelian euro apabila dengan catatan USD-nya tidak lagi menjadi primadona. Untuk kedepannya bagaimana caranya kita tahu USD-nya untuk tidak menjadi primadona? Ya, obvious sekali baca berita dengan se sebaik mungkin ya, karena tanpa itu kita tidak akan mengetahui uh, clue atau petunjuk yang mungkin akan dapat terjadi. Dan obviously potensi yang akan bisa kita dapatkan di sini ya atau decision yang bisa kita akan dapatkan itu mungkin akan terjadi uh, finalisasinya di bulan Maret apakah ini akan rate hike ataukah tidak tapi obviously kita bisa menggunakan ruang waktu di bulan ini dan bulan depan di bulan Februari depan untuk menyusun uh, strategi yang mungkin bisa kita manfaatkan di sini keep in mind masih lama masih dua bulan lagi ke depan iya betul sekali tapi pergerakan yang mungkin akan dapat terjadi pada bulan Maret ini itu akan sangat sangat Uh, sayang apabila Anda melewatkan hal tersebut ya dan ini adalah suatu topik yang bahkan kita bisa lihat dibahas oleh ECB uh, di dalam monetary policy account meetings. -nya. Uh, dari sisi UK atau dari sisi Inggris Boris Johnson yang saat ini masih uh, berada dalam tekanan entah beliau akan resign atau akan tidak Uh, sudah mengumumkan bahwa Plan B COVID Restriction itu akan berakhir di minggu depan. Jadi ini adalah suatu hal yang positif dari sisi COVID-nya. Uh, Bailey di lain sisi uh, kurang lebih tetap beranggapan bahwa inflation itu adalah transitory. Seperti energi dan supply chain sama lah ya. Seperti ECB. Uh, kemudian di sini... Uh, yang cukup menariknya adalah statement ini will not want to suggest that will not take action on interest rate if necessary jadi Anda bisa lihat ya, uh, bagaimana beliau menggunakan kata not dua kali jadi seolah-olah, uh, bukan ini bukan itu, gitu kan jadi, ini adalah sebuah pernyataan yang uh, menarik, mengingat bahwa sebelumnya Andrew Bailey uh, mengeluarkan statement yang sangat-sangat tegas bahwa oh, kita perlu menaikkan suku bunga ya itu kita lihat di bulan November dan bulan Desember yang lalu Apakah ini berarti bahwa Bank of England tidak akan menaikkan suku bunga di bulan Februari besok atau tanggal 3? Tentunya tidak, ya. Tapi obviously uh, Anda tetap perlu untuk mempertimbangkan mengenai kemungkinan sebaliknya, terutama pada saat seorang central bank menggunakan istilah yang seperti ini. Apabila Anda coba baca ya secara harfiah saja, sudah bacanya, sudah cara membacanya saja sudah susah ya. Would not want to suggest that will not take action. Interest rate if necessary. Jadi dalam artian bahwa beliau uh, secara artinya adalah uh, tidak ingin menyarankan bahwa beliau tidak akan mengambil tindakan apapun terhadap interest rate apabila dibutuhkan. Jadi bingung ya. <laughs> Jadi karena itu statement-statement uh, seperti inilah yang perlu untuk diwaspadai. Tapi secara umum. Uh, Kesimpulannya adalah bahwa beliau tetap terbuka terhadap peluang untuk menaikkan suku bunga. Jika dibutuhkan, tapi uh, tentunya beliau tidak ingin mengeluarkan statement yang eksplisit seperti sebelumnya. Jadi, ya statement inilah yang kita dapatkan, oke. Okay. Uh, kemudian di sini um, yang cukup menariknya adalah bahwa QT itu mungkin tidak akan memiliki impact yang sangat sangat besar terhadap yield uh, jika dilakukan pada normal time, tapi karena kita saat ini bukan berada pada normal time maka akan ada kemungkinan kuantitas uh, tightening yang dilakukan oleh. Bank of England itu mungkin akan berefek terhadap yield yang mereka miliki. Ya tentunya obviously ini adalah clue bahwa hal yang sama mungkin saja bisa terjadi di uh, negara yang lainnya yaitu salah satunya adalah US. Dan karena pernyataan tersebut kita bisa lihat bahwa pound saat ini mendekati nilai terkuatnya melawan euro tentunya pada euro pound uh, ya, semenjak tahun 2016 which is kita tahu bahwa 2016 itu adalah momen di mana mereka melakukan keputusan untuk meninggalkan Uni Eropa, yaitu adalah Brexit. Dan kemudian dari sisi FedWatch tool, Anda bisa lihat bahwa peluang bulan Maret masih tetap tinggi, justru semakin banyak yang melakukan pricing in di sini. Obviously, apabila terjadi hal yang sebaliknya, uh, kita mungkin bisa melihat ada suatu downtrend yang cukup signifikan. Tapi kurang lebih Anda bisa lihat bahwa untuk sementara waktu ini, market masih uh, favorable atau masih lebih favor terhadap kemungkinan uh, rate hike untuk dapat terjadi di bulan Maret dan obviously ini adalah bisa kita artikan bahwa buying pressure terhadap US dollar itu masih tetap ada walaupun tidak sehebat sebelumnya kurang lebih dari sisi oil beberapa hal yang perlu untuk anda lihat uh, mengenai supply of Brazilian oil production meningkat sebesar 100.000 ribu barrel per day ya, dibandingkan satu tahun sebelumnya dan uh, tentunya anda bisa lihat juga di sini bahwa China melakukan offload terhadap 260.000 ribu ton Uh, oil dari Iran pada bulan Desember ke dalam state reverse tank mereka obviously ini uh, juga akan mempengaruhi demand dan yang terakhir di sini Anda bisa lihat bahwa Baker Hughes uh, menekankan atau mencatatkan profit di dalam kuartal keempat tahun lalu karena adanya demand dari uh, oil yang meningkatkan juga demand terhadap Uh, drilling atau pengeboran minyak, dan tentunya kita tahu bahwa semakin banyak yang mengebor minyak, obviously supply akan semakin bertambah. Jadi, kuncinya di sini dari segmen yang atau dari artikel yang saya uh, sajikan pada Anda tadi mengenai oil adalah Anda tetap perlu untuk memperhatikan, uh, memperhatikan mengenai uh, balance atau keseimbangan dari supply dan demandnya apabila Anda melakukan trade di oil, obviously. Supply yang berlebihan itu akan menurunkan value-nya, uh, dan demand yang berlebihan tentunya akan bisa meningkatkan value-nya. Jadi itu yang perlu untuk Anda perhatikan, dan Anda bisa uh, dapat informasinya dengan melakukan uh, scoring atau uh, menganalisis berita-berita yang ada atau yang terbaru pada saat ini. Tentunya, uh, seperti yang saya biasa, untuk tegaskan atau saya biasa eh, informasikan kepada Anda bahwa uh, untuk melihat informasi yang terbaru kurang lebih tweet deck adalah media yang menurut saya sementara ini adalah media yang terbaik untuk bisa memberikan informasi kepada kita terhadap perkembangan ataupun juga update yang terjadi di dalam pasar baru-baru ini. Oke, okay, uh, mudah-mudahan sudah cukup jelas dari sisi uh, fundamentalnya. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan saja, tidak usah ragu-ragu dan tidak usah malu-malu. Seperti biasa, kita akan sapa dulu karena sudah hadir pada malam hari ini. Mungkin malam hari ini saya akan coba untuk efektifkan waktu uh, agar tidak terlalu berkepanjangan lama karena kebetulan uh, pada jam 10 nanti saya akan ada kerjaan ya, ada meeting yang tidak bisa saya lewatkan. Jadi, obviously, kita akan coba selesaikan uh, live streaming di sini pada jam 9 ya atau mungkin paling lama setengah 10 ya. Nah, jadi karenanya apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan saja dari sekarang agar tidak uh, terlewat pertanyaan Anda karena keterbatasan waktu. Oke, okay, uh, jobless claim kita baru saja dapat di sini nilainya mengalami uh, semakin buruk ya jobless claimnya uh, joblessnya bertambah uh, dibandingkan estimasinya juga sebetulnya memburuk tapi nilainya jauh lebih tinggi estimasinya pun juga di sini jauh lebih tinggi dibandingkan uh, sebelumnya ya jadi ini adalah suatu data yang tidak terlalu baik sebetulnya untuk US. Uh, sebelum kita masuk ke dalam chartnya, seperti biasa, saya akan sapa dulu, kadang-kadang yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih banyak untuk Pak Adam Ibrahim yang sudah hadir pada malam hari ini dan juga Pak Zodika yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih banyak untuk Pak Sampurna Hijau, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan juga Pak Jajang Ridwan dan Pak Virgo Siregar yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih banyak untuk Pak Sandi dan Pak Financial Analyst yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih banyak untuk Pak Satu Persen FX Market dan di sini request dari Pak Adam adalah XAUUSD. Oke, nanti akan kita bahas. Dan terima kasih banyak juga untuk Pak Yakin Muhammad Nur yang sudah pada malam hari ini. Requestnya adalah USD Cat. Oke, nanti akan kita bahas. Dan di sini terima kasih banyak juga untuk Pak Hengki Onatan yang sudah pada malam hari ini. Uh, Pak Adam di sini bertanya bahwa Boris Johnson ada tekanan politik apakah karena kebijakan COVID yang tidak menerapkan lockdown sehingga banyak tidak setuju dengan keputusan Boris. Sebetulnya bukan itu ya. Jadi yang perlu untuk Anda ketahui adalah bahwa Boris Johnson pada saat beliau menerapkan kebijakan lockdown itu mengadakan party. <laughs> di Downing di Downing Street, eh, di Downing Street ya. Jadi Downing Street itu kurang lebih kalau kitanya hampir sama seperti istana negara ya. Jadi uh, ada Downing Street di mana uh, di kediaman atau di residence uh, Perdana Menteri atau PM residence Inggris ya. Beliau mengadakan sebuah party pada saat larangan Covid sedang diimpos pada saat itu di tahun lalu. Jadi tekanannya adalah bahwa uh, banyak yang kurang lebih kecewa ya, karena baru tahu sekarang setelah lewat kejadiannya hampir sekitar 16 atau 18 bulan, kalau saya tidak salah ya, bukan tahun lalu, tapi dua tahun lalu ya. Jadi tentunya itu adalah suatu hal yang uh, membuat kredibilitas beliau, walaupun achievementnya cukup banyak dan cukup baik dari sisi uh, penanganan COVID ya, tapi tentunya ya perilaku-perilaku seperti itu. Cukup untuk bisa membuat beliau tersingkirkan, tapi kita lihat saja apakah memang beliau akan resign ataukah tidak, karena obviously yang dituntut saat ini adalah uh, moralitasnya ya, uh, dari hearing kemarin, apabila Anda mengikuti hearingnya uh, di YouTube juga anda, anda bisa lihat bahwa hampir semua orang yang ada di dalam ruangan uh, tersebut, ya, pada saat terjadi hearing itu uh, kurang lebih melaknat apa yang dilakukan oleh Boris Johnson pada saat itu. Ya, kita lihat saja lah ya. Tapi untuk sementara waktu ini, seperti apa yang uh, kita sempat bahas di minggu lalu, di mana anda mungkin ingat ya saya sempat uh, memberikan sebuah uh, artikel ya bahwa market seolah-olah tidak menghiraukan hal tersebut dan uh, terhadap relatif terhadap hearings yang terjadi kemarin ya. Yeah, uh, itu pun juga kita bisa lihat tidak terlalu banyak berpengaruh terhadap on ya, Jadi kurang lebih ya untuk sementara waktu ini mungkin tidak terlalu banyak efeknya Dan kita tetap fokuskan saja perhatian kita terhadap Bagaimana potensi dari Bank of England untuk kedepannya Karena itu akan jauh lebih bisa relevan ya kurang lebih terhadap Apa yang mungkin dipantau oleh pasar Karena basically 3 Februari ini adalah event yang terdekat ya eh uh, compare terhadap major central bank lainnya ya, Australia kita tahu bahwa mungkin baru di bulan Agustus uh, ECB justru mungkin kita baru baru lihat mungkin saja di kuartal keempat tahun 2023 Federal Reserve itu baru terjadi di bulan Maret dan tentunya yang paling dekat eventnya di sini adalah di dari Bank of England yaitu yang akan uh, keluar pada tanggal 3 Februari nanti which is, dari hari ini itu ada hanya tinggal dua minggu lagi ya tepat pada hari Kamis dua minggu lagi itu adalah decision -nya. jadi karenanya Nah, market mungkin untuk sementara waktu ini lebih berfokus terhadap uh, apa yang kita bisa lihat di sini. Ya. Oke, okay, uh, di sini mantap deh PM Party ya ternyata. Kalau misalnya anda coba lihat ya kayak seperti di kita seolah-olah seperti melihat Amerika itu kan wah gitu ya negara hebat dan lain sebagainya. Tapi perlu untuk anda ketahui bahwa tingkat vaksinasi atau vaccination rate dari Amerika dibandingkan negara kita masih jauh lebih baik kita ya. Walaupun di luar sadi kita pun juga banyak lah yang mengkampanyekan anti vaksin dan lain sebagainya ya entah asumsinya apa ya tapi di Amerika jauh lebih banyak. <laughs> Seperti yang kita lihat di Inggris kemudian di Italia ya, banyak yang penyebarannya kenapa banyak di Eropa terkonsentrasinya ya karena bandel bandel sebetulnya <laughs> jadi ya uh, bandel ini sudah bakat manusia kan ya jadi tidak peduli suku agama ras dan di mana anda tinggal nah, kalau sudah bandel ya bandel gitu oke <laughs> oke okay, uh, okay. mudah-mudahan sudah cukup jelas kalau ada yang ingin ditanyakan lagi silahkan ditanyakan saja kita langsung lihat saja ke dalam uh, technicals ya mungkin yang ingin saya bahas lebih dahulu sebelum membahas mengenai uh, request yang sudah dilayangkan oleh Pak Adam dan juga eh uh, yakin di sini saya ingin bahas dulu mengenai US dollar seperti yang sudah saya katakan sebelumnya baik technical atau berdasarkan technical reasons yang kita miliki di sini bahwa apabila harga bisa break ke atas dari low yang ada di sini itu akan membuka pintu bagi harga untuk bisa naik ke 2019 open which is obviously sampai per hari ini itu masih stay true ya walaupun katakanlah kita melihat adanya sebuah potensi retracement ke arah bawah atau ada tekanan turun ke arah bawah Uh, kurang lebih sebetulnya ini masih belum mengisyaratkan adanya continuation ke arah bawahnya itu sendiri di minggu ini mungkin kita tidak mendapatkan katalis apa apa dari sisi kalender uh, ya jadi tentunya yang perlu untuk anda waspadai menjelang ke hari Jumat besok adalah kemungkinan uh, ya potensi seperti apa yang kita lihat di sini ya profit taking dimana itu mungkin bisa menginisiasi sebuah pergerakan turun kembali ke arah bawah tapi obviously yang perlu untuk kita pantau adalah area ungu ini di mana apabila harga masih bisa tertahan atau uh, tidak break ke arah bawah ya at least setidaknya mungkin bisa mendorong harga untuk menguji kembali ke 2019 open untuk sementara waktu ini dari time frame yang lebih kecilnya pun juga kita masih bisa melihat adanya potensi continuation untuk sementara waktu ini ya untuk ke arah atas ada potensi flag yang sudah terbentuk di sini dari time frame 2 jam meskipun demikian keep in mind bahwa apabila harga bisa turun ke arah bawah apapun katalisnya kita tidak tahu ya uh, kita bisa saja mendapatkan tiba-tiba uh, pada hari ini ada berita yang cukup menggelegar dan membuat USD drop itu uh, bisa saja terjadi tapi so far untuk sementara waktu ini selama harga masih berada di atas dari area ini maka itu akan uh, setidaknya bagi anda yang berasumsi untuk menjual US dollar, mungkin setidaknya saat ini uh, untuk tidak terlalu agresif ya terhadap uh, mengambil posisi tersebut, At least karena anda tahu bahwa dari sisi dollar indeksnya masih memiliki potensi untuk menguat ya sampai ke minggu ini atau sampai ke akhir minggu ini bahkan mungkin bisa berjalan sampai ke hari Jumat di minggu depan ya. Uh, Oke, okay, mudah-mudahan sudah cukup jelas dari sisi dollar indeksnya ya. Saya mungkin tidak akan mengaitkan ini dengan XAU karena tidak. Untuk sementara waktu ini Anda bisa melihat bahwa tidak terlalu positif ya korelasinya dari pergerakan yang kita miliki di uh, chartnya itu sendiri. Secara umum dari sisi teknikal, uh, Anda bisa lihat bahwa kemarin USD-nya atau dari sini ya, Anda bisa lihat secara umum USD-nya bergerak naik atau terapresiasi ya. Walaupun dalam dua hari kebelakang ada penurunan, tapi ya relevansi terhadap pergerakan ini apabila kita komparasikan dengan XAU ya sebetulnya tidak terlalu relevan ya. Walaupun dua hari ke belakang kita bisa melihat adanya penaikan yang cukup signifikan dari XAU, tapi secara umum, uh, untuk sementara waktu ini kita bisa lihat uh, dari pergerakan ini murni sebetulnya lebih ke arah bahwa demand dari XAU dan juga secara teknikalnya kita bisa melihat ada sebuah technical break atau technical point break yang ada di sini yang sudah diuji sebanyak 3-4 kali. Ya. Obviously ini akan membuka pintu bagi harga untuk bisa break ke arah atas secara teknikalnya dan juga dari sisi demandnya kita tahu bahwa Rusia sebelumnya saya pernah menyampaikan artikel ya bahwa Rusia berusaha untuk mengumpulkan emas sebanyak banyaknya obviously dan dengan sebuah area yang sudah tertembus di sini yang apabila kita ekstensikan ke samping itu bisa tentunya kita bisa lihat ya ada area yang cukup krusial di sini maka bisa kita cukup aman atau cukup um, tinggi lah probabilitasnya bahwa bila harga ini bertahan, maka next targetnya adalah area merah yang ada di atas keep in mind bahwa uh, harga bisa saja tidak terlalu atau tidak seagresif itu untuk bisa langsung mencapai ke area ini, karena obviously kita tahu katalisnya sendiri pun juga tidak terlalu banyak di minggu ini uh, jadi karenanya expect apabila harga retrace turun ke arah bawah, ya itu bisa jadi sebuah opportunity bagi Anda untuk yang belum masuk ke dalam XAUUSD untuk mencari opportunity melakukan pembelian dan menargetkan ini sebagai target anda atau mungkin di 2021 open uh, atau bagi anda yang uh, sudah berada di dalam posisi ya anda bisa jadikan ini sebagai area untuk melakukan trailing stop atau mendapatkan stop loss anda untuk sementara waktu ini karena ekspektasinya harga setelah break akan melakukan retest dan kemudian lift off ya, seperti apa yang sudah kita skenariokan sebelumnya. Oke, okay, uh, ini se menurut saya cukup jelas ya karena kita bisa lihat ada area yang relatif sebetulnya ada di tengah-tengah ya midline atau mid uh, area lah ya dan area supportnya sendiri pun juga sudah jelas berdasarkan resisten yang kita miliki di sini. Jadi, obviously ya, anda bisa gunakan technical saja untuk mengikuti. Uh, probabilitas yang mungkin akan dapat terjadi kemudian, keep in mind bahwa saya perlu untuk ingatkan kembali, jangan korelasikan ini dengan US dollar, karena obviously kita bisa lihat korelasinya tidak terlalu positif terhadap movement dari pergerakan US dollar itu sendiri, kalau Anda ingin melakukan korelasi uh, dari US dollar, maka simbol yang paling Uh, baik untuk anda tuju adalah euro USD karena kita tahu euronya dari satu sisi uh, tidak memiliki katalis apapun atau relatif cukup netral ya uh, sementara USD-nya saat ini adalah suatu mata uang yang paling diperhatikan di seluruh dunia jadi obviously apabila anda ingin melakukan korelasi dengan USD maka euro USD adalah pilihan pair yang paling tepat bukan XAU USD anda bisa lihat betapa berbedanya bentukan dari chartnya antara euro USD dengan XLUSD yang mana ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan dari korelasi antara gold dengan US dollar. Oke. Okay. Uh, apakah karena bond yield US yang meningkat tidak ya? Uh, kembali lagi saya ingatkan bahwa kemarin sebetulnya sudah kita bahas di hari Selasa ya bahwa bond yield saat ini bukan menjadi faktor untuk penggerak pasar. Kenapa? Karena kita tahu bahwa eh uh, Bond yield di sini atau yield itu kan sebetulnya return ya dari bond. Jadi, uh, anda harus tahu bahwa obligasinya itu sebetulnya ada dua hal. Yang pertama adalah uh, price nya dari bond nya itu sendiri, dimana apabila demand nya semakin meningkat maka price nya akan semakin meningkat. Dan yang harus anda ketahui adalah apabila harga dari bond nya itu semakin meningkat, dimana menunjukkan adanya demand nya meningkat, maka yang terbalik dari yield yieldnya itu akan bergerak terbalik ya dalam artian bahwa apabila harga bondnya semakin mahal yieldnya akan semakin rendah jadi kalau misalnya di sini kita bisa lihat yieldnya meningkat berarti itu menunjukkan bahwa tidak ada minat dari pasar terhadap bond obviously apabila pasar tidak berminat terhadap bond yang mana notabene katakanlah kita lihat ada suatu atau suatu hal yang identik dengan Uh, safe haven ataupun juga risk aversion, obviously ya tidak ada hubungannya dengan XAUUSD uh, atau gold yang kita lihat di sini. Jadi uh, jangan mencoba untuk mengkorelasikan emas dengan apapun kalau buat saya. Kita tahu bahwa fundamentally Anda tidak memiliki kejelasan terhadap emas. Apa sih alasan gold ini untuk naik atau turun untuk sementara waktu ini berbeda dengan uh, 2020 ataupun 2021 di mana kita bisa menggunakan vaksin sebagai patokannya atau acuannya. Untuk sementara ini kita tidak mendapatkan clear distinction dari sisi fundamentalnya dan itu adalah suatu hal yang wajar kalau menurut saya karena secara inherent Anda perlu tahu bahwa gold ini bukanlah sebuah mata uang. Tapi gold ini adalah sebuah komoditas dan untuk menunjukkan adanya demand atau minat pasar terhadap komoditas yang mana kita tahu bahwa komoditasnya sendiri tidak liquid, tidak sama seperti oil yang bentuknya liquid juga <laughs> kita tahu bahwa oil uh, perpindahannya cepat atau relatif demand perharinya itu selalu ada berbeda dengan gold yang notabene nah, walaupun katakanlah kita bilang ini adalah sebuah precious metal dipakai dalam industri dan lain sebagainya tapi dari sisi skala demandnya itu sendiri atau siapa yang membeli atau melakukan pemberian terhadap emas ya sentimennya ternyata atau pada faktanya itu tidak berhubungan sama sekali dengan uh, kurang lebih lah ya kurang lebih supply dengan demandnya itu sendiri ya tidak sama seperti oil. Jadi karenanya fundamentalnya memang tidak terlalu jelas tapi karena itulah kita bisa menegaskan dengan pasti bahwa fundamental dari emas ini adalah sesuatu yang unik ya. Jadi karena itu saya sangat menyarankan sekali kepada Anda untuk tidak Mengkorelasikan emas dengan instrumen apapun, ya. Perlu lagi saya ingatkan bahwa jangan korelasikan emas ini dengan instrumen apapun. Bukan berarti tidak boleh, ya. Silahkan saja kalau Anda mau, tapi risiko Anda tanggung sendiri. Saya sudah peringatkan dari semenjak dua tahun yang lalu. Oke, okay? eh <laughs> uh... Jadi, jadi bagaimana saya melakukan trade di gold ya? Obviously lah ya, kalau saya ini sederhana saja. Anda punya teknikal, Anda punya chart ya. Kita bisa lihat ada sebuah marking area ya. Tentunya kita lakukan seperti apa yang di uh, mungkin bagi Anda yang uh, ya kalau saya pribadi ya cukup jelas ya. Saat harga sudah break ke arah atas ini kan technical break ya. Maka, nextnya probabilitas secara teori, harga akan bergerak naik ke arah atas. Ya, Anda pun juga bisa menggunakan uh, berbagai macam bantuan, lah ya, seperti misalnya channel. Anda bisa lihat harga bergerak di dalam channel ini ke arah atas, dan tentunya, obviously, ya, selama harga bergerak naik ke arah atas seperti ini, ya yang perlu untuk Anda cari adalah retracement untuk mencoba mencari ekstensi dari pergerakan harga tersebut ke arah atas atau mengikuti sentimen yang ada selama katakanlah ini masih respect atau masih dihormati atau masih dipatuhi lah ya kurang lebih oleh market ya obviously kita bisa ikuti ini technical ya jadi tidak usah bingung Anda bisa lihat saja ya tentunya obviously akan membingungkan bagi Anda yang misalnya katakanlah ya beram atau sem atau kurang lebih harga naik kita sell gitu kan mencari pucuk-pucuk ya mungkin agak bingung tapi kalau uh, anda menggunakan trend following method tentunya sudah sangat jelas bahwa technical break ke atas ini adalah membuka potensi trend untuk harga bisa naik lebih tinggi lagi um, satu hal yang perlu untuk saya ingatkan ya bahwa apabila anda melakukan trade di gold harap jangan overreaction atau jangan terlalu Uh, berlebihan reaksinya, seperti misalnya, katakanlah Anda melihat pergerakan yang terjadi kemarin. Wah, harga gold naik dengan signifikan, bla 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 bla, meroket, dan lain sebagainya. Kalau buat saya, uh, Anda hanya bisa lihat di sini pergerakannya, mungkin sekitar pip uh, ya, atau 3317 poin. Uh, kurang lebih sebetulnya tidak terlalu banyak, tidak, tidak terlalu jauh berbeda dengan pergerakan yang ada di sini. Tidak terlalu jauh beda dengan pergerakan yang ada di sini, tidak jauh beda dengan pergerakan yang ada di sini dan tidak jauh beda malahan lebih kecil daripada pergerakan yang ada di sini kalau misalnya kita lihat sebelumnya tidak jauh beda dengan pergerakan yang ada di sini ya di sini rata-rata memang 300 pipan gitu jadi hati-hati uh, karena kalau misalnya anda terlalu overreaction biasanya takutnya adalah anda melupakan uh, apa yang bisa anda lihat dari jangka panjangnya dan kita akan bisa membuat Anda terekspos terhadap risiko di mana profit yang sudah Anda dapatkan. Itu mungkin saja akan Anda serahkan kembali atau bisa saja kembali ke dalam pasar. Karena ya overreaction tadi ya seolah-olah seperti market sudah bergerak jauh padahal sebetulnya market bisa saja bergerak turun dengan jarak yang relatif hampir sama dengan sebelumnya. Dan Anda juga perlu tahu bahwa setelah pergerakan naik ke arah atas ya obviously ya ada kemungkinan, walaupun tidak semuanya ada saja pergerakan yang terjadi seperti ini misalnya langsung bergerak naik dengan cukup signifikan nah kalau dari sini ke atas tanpa adanya sebuah retracement ya bolehlah anda bisa katakan ini meroket ya tapi kalau hanya dalam pergerakan satu hari di mana range yang masih di bawah 500 pip eh, sebetulnya ya atau masih di bawah 300 di kisaran 300 350 itu sebetulnya masih eh, sesuatu yang wajar terjadi di emas ya dan itu adalah sesuatu yang perlu untuk anda ketahui dan anda harus maklumi itu memang terjadi di emas di mana range-nya memang sebesar itu ya jadi tidak ada yang luar biasa dari ini jadi hati-hati uh, lakukan perhitungan anda dengan seksama dan keep level ya jadi keep cool head dan dalam artian bahwa jangan takut ketinggalan kemudian anda entry buy di sini gitu di atas ya itu tentunya cari perkara kalau buat saya kenapa karena ya, anda akan terekspor ada pergerakan turun yang walaupun katakanlah tidak sama 300 nya tapi at least ya 100 pip, 100 pip aja ada gitu yang mungkin bisa menggerus balas Anda. Jadi karenanya eh, saya sangat menyarankan kembali kepada Anda apabila Anda melakukan trade di XAUUSD, jangan risikokan balas Anda percuma, ya. Karena Anda akan terseret dengan atau berpotensi terseret terhadap sebuah pergerakan dengan range yang cukup besar, baik itu Anda mengikuti tren ataupun juga melawan tren. Ya. Jadi jangan, oh kalau gitu saya salah saja di sini. Kalau misalnya kayak eh, ada kemungkinan harga retrace ya kalau misalnya ternyata terjadinya seperti ini lebih parah lagi ya jadi hati-hati lah ya kalau buat saya sih jadi jangan terlalu overreaction Anda lihat dari time frame yang lebih tinggi saya sangat sarankan Anda masuk ke time frame daily untuk bisa lebih objektif dalam mengakses pergerakan pasar secara keseluruhan terutama di emas ya karena biasanya di awal-awal tahun seperti ini itu adalah waktu yang cukup krusial bagi pergerakan emas dan range-nya biasanya memang Anda bisa lihat di sini ya untuk awal tahun Uh, tidak terlalu jelas biasanya, at least setidaknya sampai ke bulan uh, Februari atau Maret uh, pun juga terjadi di sini biasanya top gitu kan, kemudian uh, konsolidasi dan lain sebagainya. Walaupun tidak selalu lah ya, saya tidak mengatakan seperti itu uh, ada suatu pattern yang berulang dan lain sebagainya. Tapi uh, at least kita pun juga tahu bahwa dalam kondisi yang ada pada saat ini uh, secara fundamental, um, Basically kan tidak ada tidak ada petunjuk apapun ya, dan kita pun juga tahu bahwa market masih menunggu Federal Reserve dan lain sebagainya. Maka uh, kurang lebih ya tidak mengherankan apabila harga bisa uh, bergerak naik turun relatif berada dalam sebuah range uh, yang visible lah di dalam pasar atau tidak berbentuk sebuah trend. Walaupun range-nya itu sendiri, kalau kita coba hitung sebetulnya ya cukup besar, misalnya seperti dari sini ke bawah gitu kan. Ini kan ada sekitar 500 pipan ya range-nya atau 491 kalau bisa lihat di sini. Jadi ya kurang lebih dari sini ya cukup besar ya range-nya. Jadi itu harus anda maklumi. Ya. Walaupun secara umum ya, ini belum bisa dikatakan sebuah directional uh, movement karena dari relevan terhadap pergerakan yang ada di sini sebetulnya ini masih berada dalam inside bar yang kita miliki di sini ya atau inside movement yang terjadi di bulan November yang lalu jadi karenanya uh, ya andalkan teknikal Anda saja dan apabila memang Anda melakukan teknikal ya obviously tidak bisa melupakan untuk menggunakan stop loss ya untuk mencegah Anda terjebak atau tergerus dari pergerakan yang mungkin terjadi secara mendadak. Oke okay, uh, data minggu ini eh sorry sini uh, mungkin sudah cukup jelas tuh ini ya kemudian financial analyst request channel Eurocat nanti akan kita bahas. Uh, Pak Sugi 03 terima kasih sudah ada pada malam hari ini uh, Pak Sembura Hijau bertanya bahwa apakah sub bond yield US tidak digambarkan sebagai sentimen dalam kondisi normal iya tapi karena kita tahu kondisinya tidak normal dan kita sudah bahas juga di hari Selasa kemarin ya Pak ya bahwa uh, bahkan Federal Reserve pun juga kebingungan menanggapi pergerakan yang terjadi di yield ya dimana seharusnya yieldnya kemarin naik misalnya ternyata tidak naik. Dan sebaliknya, seharusnya yield-nya turun ternyata tidak turun. Jadi dari situ saja kita bisa melihat bahwa itu bukan lagi menjadi sebuah indikator atau indikasi yang baik kalau buat saya untuk melihat sentimen. Dan basically kita sebetulnya sudah mendapatkan gambaran dengan cukup jelas dari Federal Reserve bahwa yang mereka lihat adalah inflasi, kemudian juga global condition, Covid ya, uh, kemudian maximum employment dan kita tahu bahwa mereka sangat heavily emphasized saat ini karena sudah 7% ya uh, terhadap Inflasinya itu sendiri, jadi karenanya ya buat apa kita melihat sesuatu yang tidak dimention oleh Federal Reserve kalau buat saya ya perlu untuk saya ingatkan bahwa standar atau uh, anchor point atau titik jangkar dari fundamental setiap saat itu bisa saja berubah. Jadi karena itu uh, lakukan apa yang kita lihat pada saat ini kalau misalnya pada saat ini sentimen dari bond itu tidak terlalu berpengaruh atau yield dari bond itu tidak menjadi suatu concern utama dari pasar nah, maka ya obviously ya itu yang harus kita terima kenyataannya ya walaupun dalam kondisi normal atau kondisi biasanya itu bisa berpengaruh tapi ya karena saat ini sedang tidak berpengaruh ya kita terima saja faktanya seperti itu gitu <laughs> lebih seperti itu ya Oke okay, di sini Pak Sultan terima kasih banyak sudah di pada malam hari ini bisa pakai broker apa untuk bisa trading di trading Indonesia Anda bisa masuk ke dalam chart Anda ya di bawah sini ada panel trading Anda buka saja uh, panel tradingnya kemudian Anda bisa klik di sini uh, tampilkan seluruh broker yang tersedia Anda buka dan ini adalah daftarnya ya. uh, ada macam-macam brokernya ada broker FX ada broker uh, saham indeks dan lain-lain nanti tinggal pilih saja yang mana kira-kira uh, sesuai bagi Anda oh ini Pepperstone baru <laughs> baru ter terintegrasi dengan kita ya per bulan ini. Jika ya, anda yang memiliki akun Pepperstone mungkin bisa coba untuk uh, koneksikan akun anda ya, untuk bisa melakukan trading secara langsung di Trading TradingView. Uh, obviously Pepperstone UK lah ya atau at least uh, Anda bisa coba tanya dulu ke broker yang bersangkutan akun tipe apa yang harus anda ambil karena uh, seperti contohnya misalnya saya ambil kasus di Oanda ya apabila anda menggunakan Oanda yang bisa digunakan atau uh, Oanda Anda selain Oanda Inggris atau Oanda UK, Anda SG atau Anda Singapura atau Anda Australia, Anda tidak bisa melakukan trade di dalam trading view ya karena terkendala peraturan yang mereka miliki itu sendiri. Jadi karenanya uh, ini adalah pilihan brokernya pada saat Anda sudah melakukan atau Anda sudah memilih kira-kira saya mau yang mana, Anda kontak dulu ke tim support dari brokernya untuk menanyakan akun tipe apa yang harus Anda buka untuk bisa dikoneksikan ke TradingView ya itu saran saya untuk mencegah Anda sudah membuka seperti misalnya di Tickmill gitu kan Anda bisa buka Tickmill, Tickmill yang size-less kan peraturannya yang size ya yang atau yang Vanuatu saya tidak tahu lah ya, pokoknya intinya yang Cyprus uh, lah ya uh, dan itu tidak bisa digunakan di TradingView Anda hanya bisa connect akun Tickmill yang Anda buka apabila Anda melakukan registrasinya dari Tickmill UK mungkin itu bisa membantu ya, jadi Anda tanya dulu ke broker yang bersangkutan akun tipe seperti apa yang bisa digunakan di TradingView um, 1% efek market Almadid data minggu ini cukup mix Uh, saya tidak melihat data US yang cukup signifikan kalau buat saya ya, tapi kalau dilihat darat data UK sebetulnya bisa dikatakan relatif, ya hampir sama dengan apa yang kita lihat di US ya uh, inflation year by nya meningkat tapi monthly by monthly-nya berkurang uh, secara umum belum memberikan atau tidak memberikan clue yang cukup jelas ya kalau buat saya sih untuk mengambil sebuah decision point tertentu tapi uh, secara umum kalau dikatakan mix, iya cukup mix tapi lebih ke arah deflationary seperti apa yang kita dapatkan di US, tapi perlu untuk Anda ingat perbedaannya ya bahwa pada saat katakanlah uh, US itu menanggapi pada saat ini misalnya sesuatu yang positif itu dia sesuatu yang positif terjadi di Amerika atau di US dari data US Um, positif di sini dalam artian adanya sebuah improvement growth yang meningkat, itu adalah sesuatu yang memperkecil atau yang membuat USD melemah. Ya, Karena obviously kita tahu excess dari US dollar saat ini ada di dalam pasar. Um, tapi berbeda dengan negara yang lain, ya bahwa kalau misalnya beritanya positif itu akan memperkuat mata uang ya. Jadi itu yang perlu untuk anda pertimbangkan. Oke, okay, uh, mudah-mudahan sudah cukup jelas uh, di sini Pak Indra Fajar. Terima kasih banyak sudah ada pada malam hari ini Pak. Makasih atas reminder bahwa XAU tidak liquid, ya betul sekali. USD itu tidak liquid, ya uh, tangan <gifat> Yang liquid itu oil, ya uh, kalau dari sisi komoditas, ya uh, atau ya sometimes kalau misalnya kita bisa lihat ya Australian dollar yang berhubungan dengan Australian dollar seperti uh, mining. Komoditi lah ya, uh, iron ore, batu bara, atau mungkin yang berhubungan dengan New Zealand Dollar, produk daily produk susu, daging dan lain sebagainya itu masih jauh lebih liquid daripada gold sebetulnya. Uh, kalau misalnya anda boleh katakan ya bahwa satu-satunya uh, fungsi dari emas adalah untuk penyimpanan value, jadi store in atau untuk storing in value sebetulnya tidak ada lagi selain itu walaupun electricity bisa menggunakan emas dan lain sebagainya itu hanya minoritas saja ya jadi demandnya dari emas itu ya lebih banyak ke store in value ya anda bisa tanyakan kepada bagi yang sudah berkeluarga ya istri anda ya mengapa mereka suka beli emas gitu kan karena mereka menilai untuk value dari emasnya itu sendiri yang mana asumsinya tidak akan berkurang ya tidak akan turun harganya di memiliki sebuah value yang bisa retain pada saat Anda beli sekarang harga 3 juta, mungkin Anda bisa jual 3 juta lagi, at least dekat-dekat 3 juta. Tidak sama seperti misalnya katakanlah Anda beli barang-barang tertentu yang mana berisiko untuk mengalami depresiasi. Ya. Semahal-mahalnya tas misalnya, kalau misalnya ternyata tasnya rusak ya, obviously harganya akan turun. ya Tidak sama seperti emas yang otomatis ya kita tahu bahwa uh, plus minus ya, sulit untuk rusak masih <laughs> nah, kecuali anda lebur oke okay, uh, dari sisi USD CAD kita bisa lihat bahwa uh, sementara ini seperti yang sudah kita bahas dari selasa kemarin ya bahwa anda harus menyadari bahwa USD CAD ini cukup tricky yang pertama karena USD-nya menguat uh, saat ini dan karena dian dolarnya pun juga sedalam posisi yang cukup kuat ya Uh, Anda bisa lihat oil saat ini sudah menembus titik-titik si tertinggi di 89 eh sori 85.00 dan expect masih akan bisa mendapatkan traksi kembali ke arah atas mungkin mendekati ke 90 kalau misalnya memang itu terjadi um, maka obviously karena dolar itu akan bisa terapresiasi ya walaupun saya kemarin sempat mengatakan bahwa tidak melulu korelasinya positif tapi selama Anda melihat data uh, data ekonomi lah ya, kemudian juga dari sisi uh, BOC-nya cukup suportif uh, dan juga cukup akomodatif ya, maka tidak mustahil bahwa harga mungkin bisa mencapai ke 90 atau ke 91.3 uh, di sini ya yang sudah saya tandai dengan garis hitam. Uh, dan kalau misalnya memang itu terjadi, apa yang akan terjadi pada USD/CAD? ya obviously kita tahu bahwa pada saat oil menguat itu akan menaikkan uh, nilai atau value dari Canadian dollar dan apabila value dari Canadian dollar seharus meningkat seharusnya akan ada bearish pressure dari USD itu sendiri ya uh, meskipun demikian karena USD sedang bergerak naik yang kita bisa lihat di dalam chartnya adalah seperti ini ya. jadi ya secara umum anda bisa lihat bahwa harga masih berada di bawah 2020, Uh, 2018 open ingat ya kemarin saya katakan di hari Selasa bahwa selama harga berada di bawah 2018 open sebetulnya Anda masih uh, preferable untuk melakukan short dan ya, ternyata memang kita bisa lihat uh, di hari kemarin atau di hari Rabu ya ini hari Selasa reject kemudian terdorong ke bawah meskipun demikian reject lagi ke arah atas which is kalau buat saya tidak surprising atau tidak mengejutkan karena kita tahu USD-nya juga kuat karena dia naik kuat. Jadi Anda harus menerima fakta bahwa saat ini harga mungkin akan tarik menarik ya. Itu harus Anda ketahui. lebih secara teknikal karena harga memang sedang berada pada pergerakan downtrend ya, mestinya saling uh, position itu akan jauh lebih rekomendasi atau lebih recommended ya. At least Anda bisa targetkan uh, high dari candle indecision ini sebagai target Anda untuk jangka panjangnya. Apakah akan dapat apakah akan dapat tercapai ya saya tidak tahu tapi at least dengan kondisi yang ada pada saat ini dan Canadian dollar yang masih akan bisa berpotensi terus terapresiasi karena harga oil, oil yang meningkat maka ya potensinya cukup besar bagi harga untuk bisa terus turun ke arah bawah. Oke, okay, uh, mudah-mudahan sudah cukup jelas dari sisi USD CAD-nya kemudian request dari Pak Financial Analyst adalah Euro CAD. Nah, untuk Euro CAD mungkin uh, sama atau hampir sama dengan itu ya dimana kita saat ini ya, tinggal follow terus saja lah ya. Uh, pergerakan turun nah, di sini ada sebuah area support, sebetulnya yang kita bisa ambil dari low sebelumnya. Uh, saya pribadi sebetulnya melihat ini bukan sebagai support yang terlalu signifikan karena tidak ada rejection pointnya ya. Uh. Memang ada berbalik di sini yang perlu untuk diwaspadai, tapi terlalu minor lah kalau buat saya, dan Anda bisa lihat bahwa ini sebetulnya masih merupakan suatu pergerakan yang sama dari uh, pada saat harga menembus pergerakan turun ini, ya, atau menembus area support ini. Uh, jadi karenanya kita masih bisa menggunakan ini sebagai respect uh, points dan Anda bisa lihat bahwa next targetnya adalah area hitam yang ada di bawah ini, atau garis hitam yang ada di bawah ini, jadi tentunya ekspektasikan untuk kedepannya harga masih bisa turun dengan. Uh, Cukup signifikan lah ya, atau potensinya uh, masih cukup besar bahwa harga masih bisa turun. Uh, at least selama harga masih berada di bawah dari trendline ini, ya, selling pressure itu masih uh, cukup besar. Dan mungkin Anda bisa coba untuk cari di mana kira-kira posisi yang baik bagi Anda untuk melakukan entry. Ya mungkin kata uh, saat ini kan Anda bisa lihat ini adalah sebuah resisten minore ya, harga sudah. Break ke arah bawah retest, kemudian saat ini mencoba untuk turun ke arah bawah lagi. Dan apabila katalis dari Canadian dollar-nya kembali meningkat atau dalam artian positivity dari oil kembali berlanjut, uh, maka ya obviously ya ini akan bisa membawa harga dari Euroket untuk bisa turun. Uh, beda dengan USD, dimana kurang lebih ya uh, USD-nya sempat menguat ya untuk saat ini, kalau untuk Euroket. Uh, majority movementnya atau pengaruhnya ada dari kanadian dolarnya, jadi anda perhatikan saja kanadian dolarnya seperti apa untuk uh, waktu ke depan. Ya. Oke, okay? uh, mudah mudahan sudah cukup jelas untuk uh, Eurocatnya. Um, prediksi oil bisa 100 kalau saya tanya seperti yang saya bilang ya bahwa kalau ditanya bisa atau tidak. Jawaban saya pasti bisa Pasti akan selalu bisa Tapi kembali lagi ya Bahwa Anda perlu tahu apa yang perlu terjadi Untuk memperbesar kemungkinan harga bisa sampai ke 100 ya. Yang paling mudah untuk sementara waktu ini adalah Ya harga harus hold di atas 85 ya. Jadi itu yang perlu untuk Anda tahu nah, Mungkin terjadi ya mungkin-mungkin saja ya Karena apa? Karena ya tidak ada yang tidak mungkin di dalam harga tapi harga sudah bergerak terlalu jauh. Itu adalah suatu hal yang sangat-sangat delusional kalau buat saya, ya, entah kenapa kita memiliki supermarket mindset sebetulnya di dalam melakukan trading itu adalah suatu hal yang cukup destruktif kalau buat saya dan itu memang cukup lama untuk mengobatinya. Dalam arti kita terkadang suka ragu untuk mengikuti sebuah tren apabila katakanlah sudah berjalan terlalu lama atau sudah berada pada suatu yang kita anggap ujung, ya, berdasarkan data sebelumnya. Tapi dalam konteks ini ya kita bisa lihat bahwa secara teknikal kita masih memiliki sebuah potensi rejection di sini dan ada sebuah break yang cukup clean ya obviously apabila Anda masih melakukan uh, buy atau mengasumsikan bahwa harga bisa sampai ke 100 ya setidaknya Anda perlu untuk melihat harga di sini bisa bertahan dan tidak menembus stop loss Anda kalau misalnya Anda melakukan pembelian di sini. Nah kalau ditanya apakah mungkin ya mungkin tapi seperti yang saya katakan tadi Area ini tidak boleh tertembus kembali ke arah bawah. Kenapa? Kalau misalnya harga bisa menembus ke bawah dari area biru ini, maka obviously ini akan menjadi sebuah false breakout. Dan pada saat sebuah false breakout terjadi, maka yang biasanya atau trend yang akan dapat terbentuk adalah berlawanan dengan uh, false breakout -nya. Kalau false breakoutnya ke atas, berarti trennya akan berjalan kemudian ya akan ke arah bawah. Ya dengan catatan bahwa harga harus daily close terlebih dahulu atau tutup, at least setidaknya ya closing daily di bawah area biru ini. Untuk masuk kembali ke dalam range yang ada di sini, ya, karena sudah masuk ke dalam sini, itu maka target berikutnya adalah ya kembali lagi ya area hijau yang ada di bawahnya. Jadi untuk bisa mengasumsikan bahwa harga bisa sampai ke 100, seperti yang diproyeksikan oleh Goldman Sachs misalnya, ya, Jadi kita perlu untuk melihat bahwa harga tidak boleh terlebih dahulu turun, uh, at least setidaknya dari uh, area biru ini. Artinya mungkin Anda bisa coba untuk tarik uh, trendline-nya lah ya, untuk bantu-bantu misalnya kan. Gimana kira-kira garisnya yang bisa Anda gunakan sebagai acuan, ini misalnya misalnya Bisa lihat garis ini masih belum tertembus ya, obviously. Karena ya, masih mungkin saja bisa naik terus ya. Uh, selama dalam artinya kalau dari sisi fundamentalnya ya mungkin Anda bisa pantau apakah demandnya masih terus naik dan supply-nya tidak bertambah ya. Itu yang perlu untuk Anda Jadi, untuk kedepannya Oke, okay, eh uh, mudah-mudahan sudah cukup jelas ya untuk euroketnya dan kemudian di sini ada request dari Pak Sempurna Hijau, Auci Cat masih. Ya. Nah, sorry di sini sudah saya bahas ya uh, Cat sudah oh euroket. Oke, okay, mungkin Auci Cat ini pair yang terakhir pada malam hari ini ya karena seperti yang saya katakan tadi di awal mohon maaf mungkin kita tidak bisa terlalu lama ya dari sisi ini. Uh, karena saya kebetulan ada meeting di uh, jam 10 nanti uh, risiko kerja dengan saham US <gambil> jam kerjanya agak sedikit berantakan jadi harus dimaklumi. <gambil> Oke okay, uh, untuk Aussie Cat uh, kurang lebih sebetulnya anda agak sedikit perlu berhati-hati karena sentimen wise atau dari sisi sentimennya ya Australian dollar mendapatkan traksi per hari ini karena berita yang sudah saya kemukakan tadi di awal ya uh, tapi anda bisa lihat di sini bahwa sebuah uh, trend lain masih belum tertembus dan anda pun apabila melihat di sini ya sebetulnya 2020 open kan sudah tercapai kemarin targetnya ya kita sama-sama bahas di sini bahwa apabila harga di sini bisa bertahan maka harga akan bisa at least sejauh 2020 open atau low yang ada di sini ya. Uh, sudah tercapai targetnya kurang lebih. Kalau misalnya Anda masih memiliki conviction bahwa harga masih bisa turun, ya, obviously Anda perlu untuk melihat di mana uh, harga tidak mampu untuk menembus dari uh, roll reversal yang ada di sini, ya. atau potensi pembalikan yang ada di sini. Dan ini akan menjadi sebuah daerah yang krusial untuk Anda pantau, ya. karena sebelumnya adalah low, sekarang sedang di-retest, dan juga confluence dengan trendline yang ada di sini, maka ini adalah uh, at least short term confirmation Anda, di mana apabila harga masih bisa bertahan di sini, itu akan membuka pintu bagi harga untuk turun lebih dalam, at least revisit ke sini, atau turun lebih dalam lagi. Nah, dan sebaliknya apabila ternyata harga bisa menembus ke arah atas atau daily close di atas dari trendline ini maka Anda perlu untuk sedikit waspada bahwa harga bisa saja mencapai atau menguji kembali ke area uh, ungu yang sebelumnya sudah diuji di sini. Secara teknikal sebetulnya masih besar potensinya untuk bisa turun ke arah bawah di area ini tapi Anda bisa letakkan stop loss Anda di atas dari ini untuk trailingnya ya uh, mengikuti potensi harga untuk bisa turun ke arah bawah dan berlanjut uh, karena apresiasi dari kanadian dollar itu sendiri. Dan ini adalah bukti ya, bahwa e, walaupun katakanlah kita memiliki pair yang memiliki cat yang sama, Anda tidak bisa korelasikan antara Aussie Cat dengan Euro Cat, patternnya sangat jauh berbeda ya. Jadi kalau misalnya katakanlah Anda, wah oh, saya mau trade di Canadian Dollar gitu kan, Anda memiliki opsi untuk mencari opportunity mana yang e, paling kira-kira menarik untuk Anda tradingkan dan paling besar kemungkinan, jadi tidak usah terpaku kalau misalnya Anda melakukan trade. Uh, atau mengasumsikan harga Kanadian dolar itu akan meningkat karena oil yang meningkat, maka Anda bisa pilih salah satu di antara empat, uh, 4 eh, sorry, 5 ya, USD CAD, New Zealand CAD, Pound Sterling CAD, Euro CAD dengan Aussie CAD yang kondisinya paling mumpuni untuk mendukung sell atau short position dari Canadian dollar Anda atau melakukan pembelian dari dollar dolarnya ya. Tapi kalau di sini ya khusus untuk Aussie CAD, walaupun saya katakan tadi Euro CAD dan USD kan masih bisa memiliki potensi untuk turun, uh, untuk Aussie CAD mungkin tidak si ideal itu ya. Dan kita bisa lihat pergerakannya sangat bertolak belakang karena Australian Dollar yang mendapatkan traksi. Anda bisa lihat dari Aussie Swiss juga mengalami pergerakan naik, Aussie USD juga pergerakan naik, dan Anda bisa lihat dari indeksnya sendiri pun juga per hari ini Australian Dollar itu mendapatkan traksi yang cukup positif ke arah atas. Ya. Jadi karena itu saya ingatkan bahwa apabila Anda menggunakan sistem dalam tanda kutip korelasi ya harap berhati-hati korelasi itu tidak semerta-merta selalu positif Oke okay. uh, mudah-mudahan sudah cukup jelas ya dan pada malam hari ini mohon maaf tidak bisa selama biasanya ya jadi saya cukupkan saja dulu sampai di sini perjumpaan kita pada malam hari ini mudah-mudahan bisa membantu anda dan semua pertanyaannya bisa terjawabkan apabila ada yang masih kurang jelas atau ada kritik atau ada saran boleh disampaikan di kolom komentar uh, saya tetap berharap bahwa kita akan bisa meningkatkan tingkat partisipasinya, ya. Jadi di hari Minggu nanti kalau misalnya ada pertanyaan, anda boleh catat dari sekarang pertanyaan anda baik itu fundamental, teknikal ataupun juga mengenai hal-hal uh, lain seperti psikologi, money management dan lain sebagainya tidak usah ragu untuk dibahas di sini. Karena yang saya inginkan adalah bahwa kita membuka sebuah wawasan dari pengetahuan bersama dalam artian di sini tidak ingin menjudge ya kalau saya ah sudahlah itu urusan masing-masing lah ya basically sistem trading itu unik bagi trader yang masing-masing tapi eh, pengalaman atau trouble yang dialami oleh trader itu biasanya general itu adalah suatu hal yang cukup eh, unik dari trading ya bahwa permasalahan yang dialami masing-masing trader itu biasanya dialami oleh Trader yang lainnya, walaupun sistem yang berlaku atau sistem yang bisa berguna untuk seorang trader bisa berbeda dengan trader yang lainnya, tapi masalah yang dialami itu relatif sama. Jadi, kalau misalnya Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu-ragu untuk tuangkan pertanyaan Anda di sini, karena saya cukup yakin bahwa apabila kita bisa resolve satu saja isu dari satu orang, itu bisa bermanfaat bagi banyak orang, sebetulnya. Dan dengan itu, kita bisa uh, mengumpulkan juga, lah ya, dari sisi pundi-pundi. Uh, pahalanya sehingga mungkin bisa kita mendapatkan uh, hidayah yang lebih cepat dalam melakukan trading uh, atau membenahi trading kita sendiri untuk kedepannya. Ya. Karena itu uh, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu uh, sharing saja pertanyaan anda di sini. Ya, uh, sampai bertemu lagi nanti di hari minggu. Ya, jadi obviously kembali lagi saya ingatkan bahwa COVID masih jauh dari kata usai jaga protokol kesehatan anda dengan baik dan benar uh, jaga juga kesehatan anda dengan sebaik mungkin tentunya dan jaga akun anda dengan sebaik mungkin sampai bertemu lagi nanti di hari minggu kurang lebihnya saya mohon maaf terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah di pada malam hari ini happy trading safe trading assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh